latihan di endorse supaya ada brand masuk. Kalian ngerasa gak sih kayak belakangan ini tuh cuaca lagi terik banget gitu kan? Itu kayak gue tuh ngerasa kayak terik gitu, nyengat banget ke kulit. Itu bikin kulit gue tuh gue ngerasa kayak kusam gitu cuy. Untung gue punya solusinya setelah gue meriset dan mencoba gitu ya. Scarlet Whitening. Ini bisa mencerahkan kulit kalian. Jadi gampang banget cara makainya cuy. Tinggal diolesin aja. Pura-pura aja kan. Tinggal diolesin aja. Set, langsung dibilas. Tuh, muka gue jadi makin cerah kan. Makin cerah, makin cerah, makin cerah, dan hilang. Oke, assalamualaikum. Balik lagi sama gue Hanif dari YouTube channel Mamang Kuliner. Ya, sesuai requestan dari lu ya, beberapa dari lu. Ada yang request ke gue, bahwa gue harus membandingkan fried chicken dari brand-brand lokal gitu. Jujur aja cuy, dari fried chicken yang udah gue pesen ini, kayaknya hampir semuanya, enggak deh, ada yang udah pernah gue coba, tapi sebagian besarnya berarti gue gak pernah coba cuy. Bukannya sombong, bukannya anaknya KFC banget gitu ya. Dan ini gue gak bisa blind test cuy, karena mungkin ada yang mikir, bang harusnya blind test gitu kan, ayamnya diacak lah. Krunya gua doang, ntar kalau gua acak gua lupa. Ya gua bakal tahu dulu apa aja yang udah gua pesen di sini ya. Mungkin kalau lu lihat dari kemasannya nih udah tahu pasti ya. Oke, yang pertama gua pesen ini ada Rocky Rooster Crispy Fried Chicken. Ini gua pesen yang paha atas, harganya 13.000. Jadi gue pesen original fried chicken-nya aja yang gue battle-in di sini. Terus ada Hisana Fried Chicken. Ini gue beli yang Hisa 2, yaitu paha atas. Ini harganya 15.000. Nah, terus gue juga beli Sabana Fried Chicken. Ini harganya paha atas 12.500. Terus gue juga beli The Besto untuk paha atas. Harganya 14.000. Terakhir gue beli The Kriuk paha atas. Harganya 11.000. Gue bakal coba yang ini dulu kali ya, Rocky Rooster dulu ya. Ini untuk yang Rocky Rooster ini, kalau lu lihat, ini di bagian dalam ya, kriukannya tuh banyak banget kayak di hasil tumpah-tumpahan gorengannya dilempar aja gitu cuy. Jadi ini kalau buat makan pakai nasi sih sabi banget gitu. Dan di sini mereka ngasih dua saus ya, mungkin ini saus sambalnya. Kayaknya ini yang dalam sini ini saus tomat deh. Karena kan biasanya saus tomat, saus sambal gitu ya. Gue coba dari yang ayam Rocky Rooster dulu kali ya. By the way, kalau misalnya lu ngerasa misalnya di review ini, ah enakan juga ayam yang ini, itu pertama masalah selera, kedua ini ayam-ayam goreng ini franchise-nya di mana-mana udah banyak banget cuy, jadi mungkin apa namanya tiap outlet bisa aja kualitasnya beda gitu. Oke, gue cobain ya Rocky Rooster, nggak usah pakai saus-sausan dulu, sikat. Sampai lupa gue minum. Ulang ya. Bismillah. Maaf, saya lapar. Kalau lapar kadang-kadang suka lupa emang. Kita ulang guys. Sikat. Untuk yang Rocky Rooster ini sausnya pakai saus Del Monte gue liat di sini. Tuang dulu kulitnya, sikat. Gue suka dia bumbunya ngeresap sampai dalam, ayamnya cukup juicy, bagian kulitnya juga cukup crunchy, rasa asinnya pas. Sebagai ayam goreng yang bisa gue kategoriin, harganya cukup terjangkau gitu ya. Rasanya enak sih. Masih lihat. Seasoning peppernya cukup terasa di sini, menurut gue. Rasa kriukan yang tumpah-tumpah di tempatnya ini nggak segurih atau nggak se-flavorful. Rasa si ayamnya gitu, bumbu yang ada di ayamnya cuy. Next, gue bakal coba Sabana. Jujur aja ya, gue udah lama banget gak makan Sabana. Kayaknya terakhir makan Sabana waktu gue SMA gitu ya. Nah ini salah satu, satu-satunya kayaknya bukan salah satu ya, satu-satunya ayam goreng jantar yang kelima brand ini, Sabana doang yang pernah gue coba cuy. Minum dulu biar netral. Jadi aroma sih nggak ada aroma yang apa ya, yang nyengat-nyengat gimana gitu ya. Kita cobain ya. Bismillah.
mohon maaf nih ya, abis nyobain yang Rocky Rooster, terus ke Sabana. Kenapa membanting sekali? Sabana tuh kayak, yaudah ayam goreng gitu loh. Ini nggak ada bumbu yang spesial atau yang main kayak cari aman banget rasanya. Jadi gue ngerasa kayak biasa aja gitu. Dan ini untuk bagian luarnya dia nggak crunchy, nggak se-crunchy yang tadi Rocky Rooster. Sekedar garing aja sih bagian luarnya ini mah. Dan bagian dalamnya, jujur dagingnya empuk, tapi gue ngerasa tadi pas Rocky Rooster tuh kerasa juicy gitu loh cuy. Kalau ini dia sekedar empuk, tapi gue nggak ngerasain kalau ini bumbunya tuh atau minyak-minyaknya kayak yang ngeresep ke dalam gitu loh. Kita coba pakai saus ya. Coba sekali lagi sebelum pakai saus. By the way, kalau gue tadi cek-cekin kayaknya ya, yang lain tuh dapat saus pasang gitu ya, tomat sama sambal. Kalau Sabana cuma dikasih saus sambal doang. Tausin. Sikat. Gue baru nemuin perbedaannya. Kalau menurut gue, ini sausnya si Sabana, gue gak tahu dia pakai brand apa, karena di labelnya dia pakai label Sabana ya. Tapi sausnya gue suka, rasa sausnya enak. Tapi menurut gue baru nemuin, ini tuh ayamnya Sabana kayak ayam yang gak di deep fried gitu loh. Atau gorengnya, kayak minyaknya belum panas tapi udah dimasukin gitu, apa gimana gitu, apa kurang panas gitu. Karena untuk yang the best tuh, the best. Karena untuk yang Rocky Rooster, gue ngerasain tuh kayak bener-bener garing gitu loh. Sekali lagi ya, kita habisin aja sebelum kita cobain ke menu berikutnya. Ayam berikutnya, ini ada ayam The Kriuk. Nah, The Kriuk kayaknya kriuk banget nih, udah namanya The Kriuk, kalau nggak kriuk mah gawat ini. Saus tuh kan dapat sausnya sepasang dia, saus tomat, saus sambal. Ini ke atas, wah ini kelihatan. Wah kulitnya sih kayaknya crunchy ya, tapi dari aroma gue rada curiga nih, kayaknya gak terlalu apa ya, aromatik gimana gitu aromanya. Cobain ya. Wow. Sesuai namanya, The Kriuk. Kriuk banget, bahkan lu mungkin ya, tadi lu kedengeran suara ASMR-nya. Kulitnya bener-bener garing, crunchy, dagingnya empuk, gurihnya meresap sampai dalam. Tapi dari seasoning, menurut gue ini standar banget sih. Cobain lagi ya. Apa ya? Seasoningnya kayak kurang main di paper atau apa gitu cuy. Tapi gue akuin ini ayamnya juicy. Gue bisa ngerasain tuh minyak-minyak ayamnya dari dalam, kayak ini bener-bener di deep fried. Kayaknya deep fried, terus apa namanya, slow cook mungkin ya. Kan ini bener-bener garing cuy. Sesuai lah untuk nama The Kriuk, kalau nggak The Kriuk sih gue... gitu. Sambelnya mah Del Monte juga cuy. By the way, ini The Kriuk ini sebenarnya jenis sambelnya tuh banyak banget ya. Tapi tipe-tipe ayam kayak The Kriuk gini cocok nih kalau dijadiin buat ayam geprek cuy. Enak pasti. Sikat. Oke, kita coba. Ini ada kira-kira di Basto dulu apa Hisana dulu ya? Hisana dulu kali ya. Hisana gue juga belum pernah coba cuy. Ini dia Hisana. Kelihatannya nih crunchy ya. Dari aroma, nah gue aromanya kayak demen nih. Dari aromanya kayak gue demen. Minum dulu. Kerasa di tangan gue. Sikat. Hmm.
Duh, gue mulai goyah nih antara Aki Rooster atau Hisana. Duh, mata gue kelilipan. Perih. Hisana ini bagian luarnya benar-benar crunchy, juicy juga. Kelihatan ini deep fried juga nih ya. Bumbunya nggak resep sampai dalam, gurinya dapat, asinnya pas. Oh, ini saus sambal. Oh, oke, okay. merek sausnya Hisana nih. Tuh, gue sausin. Sikat. Udah gue bingung nih nilainya nih, ada 3 brand yang gue suka yang udah gue coba. Oke, terakhir ada The Besto. Lu pasti gak mungkin gak tau lah The Besto ya kan. Gue udah minum. Kayaknya bagian luarnya dia gak begitu crunchy ya. Kayak KFC original sih kalau gue liat tipe kulitnya cuy. Ini cobain deh. Sikat. Oh iya, kurang sih. Hmm. Gua nggak makan The Besto karena gua udah cukup bisa nyimpulin rasanya. Gua masukin dulu. Gua makan nanti ya. Kenyang. Oke, The Besto ini mirip yang Sabana. Menurut gua bagian luarnya nggak, bukan tipe yang crunchy, cuma sekedar garing doang. Kelihatannya dia nggak deep fried ya. Mungkin ya, gue nggak tahu juga. Cuman feel-nya beda banget sama yang tadi udah gue sebutin, yang crunchy itu. Jadi dia bagian dalamnya juga nggak terasa juicy. Dan gue mohon maaf untuk seasoning-nya, gue rada kurang suka cuy, nggak tahu. Tapi dia gurinya dapet, nggak keasinan, asinnya pas. Dan bumbunya juga ngeresep sampai dalam. Cuman minusnya ya itu gue bilang tadi, bagian kulitnya dia sekedar garing aja. Nggak, bukan tipe yang crunchy. Jadi kalau lo demen ayam goreng yang crunchy, ini mungkin bukan selera lu cuy. Oke, gue bukan rating kali ya, ini bakal gue urutin aja mana yang paling gue suka sampai yang menurut gue paling kurs. Gue sebenarnya bingung antara Hisana sama Rocky Rooster. Tapi jujur aja ya, dari segi rasa gue suka sama Rocky Rooster. Jadi untuk Rocky Rooster, ini bakal gue kasih peringkat 1. Karena tapi ini tipis banget cuy. Jadi ini mungkin kayak sometimes gue bakal beli Rocky Rooster, sometimes gue juga bakal cobain apa tuh namanya, Hisana. Jadi ini menurut gue tipis banget. Dua-duanya sama-sama oke, tapi menurut gue dari segi rasa gue lebih condong ke Rocky Rooster. Untuk peringkat 2-nya udah jelas, Hisana. Peringkat 3-nya, ini menurut gue oke. Si punya siapa tadi tuh, peringkat 3? The Kriuk ya. Dia punya tekstur bener-bener kriuk, terus juicy juga gitu ya. Peringkat 4-nya The Besto buat gue ya. Peringkat 4-nya The Besto. Peringkat 5-nya Sabana sih. Ya gue bakal adain tanya mamang lagi. Ya kebetulan ada yang nanya aja nih. Ini udah gue screenshotnya, gue gak tahu ini dari video yang mana. Udah gue tandain soalnya. By the way, ini ada yang nanya dari G14XD. Bang, rumah lu di mana sih? Meninggal ada suara motor, mobil, padahal kan itu record di depan pintu. Mungkin dia belum nonton video gue yang kapan itu ya. Gue juga lupa. Yang gue ngebuka pintu ini. Ini tuh bukan pintu ke arah jalan gitu cuy. Jadi jalan tuh masih ada di depan, ini tuh hitungannya di belakang gitu ya. Jadi untuk suara motor, mobil tuh rada gak kedengeran gitu. Paling yang bikin gue ngeganggu kalau misalnya ada lagi syuting, suara-suara tuh suara burung gue nih. Masa depan studio gue berjejer nih, burung 8 ekor anjir. Ya mungkin segitu aja video gue kali ini. Saran dong lagi. Kalau kalian ada usulan gue nge-review apa ke depannya atau next content, tulis aja di kolom komentar, oke? Okay? Segitu aja video gue kali ini, sampai jumpa di video berikutnya, sehat selalu, bye!